Ajar ke? Ajar ke yang ni. Ini untuk adik-adik yang dah nak datang lah. Tak ada lagi lah. Oh, tak ada lagi lah Yan, banyak kot. Sempat ke kak ni, 5 minit lagi dah sampai. Cuma, ni bengkel tak? Ni kotak lah, cinta lagi. Suami pula. Dapur banyak lagi tak kemaskan. Kau tengok dapur tu, Birul. Roda tak kemas. Barang tadi keluar semua tak kemas. Makanan. Makanan panas lagi tu ni ke? Ya Allah. Wow. So, I need to speak London. Hai, hari dah. Inilah adik-adik yang kita tunggu tu. Sejuk. Aku dah lah tak ada lemak. Penat tak? Penat. Seronok ke? Serik? Seronok. Okey, so kita punya journey akan bermula esok pagi. Okey, saya Mat, kita sasa bahasa Malaysia. Sebenarnya saya tak pandai cakap Melayu. English 24 hour, you know? Masuk kelas English nak datang sini. You have English. You all semua tahu kan, I lulusan Oxford? Yeah. Oxford. 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 Tenang, buat bertenang, buat bertenang. Cuba sebut perkataan sekolah universiti saya. Oxford. 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 Read my name. Read my name. A fresh, super vegetable. Datang macam tu pula, tak ada apa-apa dan kosong. Datanglah semalam raya, jumpa masuk. Tak baiklah macam tu, ni kan hari raya. Kita kena sambut tetamu, tak baiklah. Bekau, cik raya lah. Sahabat lelaki dah sampai? Dah. Orang buka kat sini, kenapa? Dah siap belum? Tak ada. Tak, kalau datang orang semua dah masuk, kau nak kumpul kat sini lah. Okey, okey, buat okey. Mamangan. Mamangan. Nak raya dah. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Gemuknya semua habis meledak kerusi. Tapi kan saya dah biasa cakap dengan sakit. Dengarlah kita. Sibuk. Macam ni kau yang bersalah. Dengan cincinnya. Tengok. Cincin. Kata lagi. Buka toko dia je, Cik Mai. Buka toko dia je. Dia macam ni, staff saya ni, saya memang biasa outspoken dengan orang. Mana ada tetamu, mana ada tuan rumah dengan tetamu. Tetamu datang, saya marah duduk kursi macam ni. Yelah, kursi ni baru tiba-tiba melendut. You rasa apa? Hari yang sangat bermakna untuk saya sebab saya nampak dalam hidup saya ni yang menggembirakan saya ialah orang yang betul-betul loyal dan setia bersama saya. Jadi kita buat kejutan demi kejutan, dan bila saya merasa satu benda yang mewah, saya selalu fikir staff saya tak pernah merasa. Jadi saya nak staff saya merasa apa yang saya rasa, dan staff yang banyak menyumbang kepada kerjaya saya, terutama tunggu siapa yang akan memiliki hadiah-hadiah peribadi daripada duit bonda sendiri. Ni dia. Okey, antaranya saya tahu staff saya sibuk, jadi mereka perlukan tempat pegang fon. Tapi yang baru-baru bekerja pun kita reward juga. Antaranya seperti ini. Sebenarnya berkaitan dengan London. Apa yang mewah sebenarnya ialah ikatan kasih sayang kami dan rasa kekeluargaan kami di dalam JRM Holistic. Jadi staff saya yang sangat berharga yang saya reward untuk tahun ni, tahun depan kita buat lagi. Mungkin bukan kat sini, kita buat dekat tempat lain. So, anda nantikan. Anak
sesunyi, sesuci, terdengar nurani, sesuci, salam untuk ilahi, bagaikan. Aku tak ingat dah. Minta maaf. Selama ni selalu buat kesalahan. Lepas tu Ami tak pernah putus asa memaafkan dan mendidik. Lepas tu sentiasa bagi kita orang peluang untuk memulakan chapter baru. Tapi bersyukurlah dapat mak garang dan tak pernah putus asa. Barakallahu fi. Kami sentiasa doakan untuk Papi satu je, Jim. Solat agama. Kau ada solat, kau ada agama. InsyaAllah aku terbaik. Tapi kalau kau tak ada agama, kau macam mana pun kau tak akan dapat bahagia dengan keluarga. Kau tak akan bahagia dalam kerjaya. Orang yang berbuat baik dengan kau, orang selalu marah kau, nasihat kau pasal agama itu adalah orang yang real sayang kau, Jim. Jaga Fizal elok. Kau kena ingat macam mana Ami tak suka orang jahat dengan bini. Kau kalau buat jahat dengan bini, kau kena ingat kau pandang muka Ami. Kau takkan selamat bila kau buat jahat dengan bini. Kau ingat tu. Kau dengar kau tak suka tengok Ami kau mencerai kan? Benda yang sama kau jangan buat dengan bini kau. Kau ingat ya, kalau Fizal tu anak Ami, Ami akan sakit hati. Tapi sebab kau lelaki, Ami pesan jadilah lelaki yang baik. Thank you. Terima kasih. Tak ada, Fizal tak ada san. Tak. Sulaiman didik dia satu hari, jadikan dia sayang Al-Quran. Macam mana Ami pegang kau adil dengan semua staff. Walaupun dia adik-beradik kita, anak kita, bisnes. Dia tak ada anak, dia tak ada siapa pun. Dia mesti ikhlas sayang staff. Tanpa staff, kita takkan duduk dekat atas. Ingat pesan Ami. Kenapa? Ami tak ambil Mama. Ya? Ingat, macam Ami cakap, macam mana Ami sayang kat dia, Ami sayang staff. Macam itu kau kena sayang. Selamat Hari Raya, Sulaiman. Nenek tak ada duit raya. Selamat Hari Raya, Nenek. Selamat Hari Raya, cucu. Nenek tak maaf. Nenek tak maaf. Sayang. Nur Azizah. Cahaya yang lemah lembut. Manusia ni kan, Jah. Ajar kena ingat, Ami pun tak baik. Ami pernah jadi ratu cantik. Ami pernah pakai skirt pendek. Satu hari Ami berubah, Ami betul-betul berubah. Orang yang paling mulia adalah orang yang nak bertaubat. Dan orang yang suka dinasihati. Seorang ibu ni, 9 bulan anak tu dalam perut dia. Lepas 9 bulan, anak tu berada dekat dada dia. Lepas anak tu boleh berjalan, anak tu dalam pinggang dia, dia bawa. Bila anak tu dewasa, dia pegang anak dia. Dia pegang, dia ajak anak dia berlari. Tu, kat sana tu ada kejayaan. Dia takkan biarkan nyamuk sedikit pun sentuh anak dia. Kenapa? Dia takut anak dia gagal buat benda bodoh macam mana Ami pernah buat. Ami pernah buat benda bodoh aja. Ami pernah buat ratu cantik. Anja tahu kenapa? Segala kecantikan Ami, orang tengok percuma. Ami jual maruah Ami. Kenapa? Sebab Ami bagi free orang tengok kulit Ami. Dan Ami bertaubat sebelum 40 tahun. Satu hari kalau Ami mati, Hajah kena sayang pekerjaan Ami. Sebab pekerjaan ni dah banyak infak dengan orang. Setiap anak yang Ami lahirkan, semua ada nama tersendiri. Nama cucu Ami ada makna tersendiri. Dan bila Ami bekerja, ada niat tersendiri. Jangan jual syarikat Ami. Ingat, syarikat Ami, pesan kat anak cucu Ami adalah tangisan Ami seorang diri. Ami ni lone ranger tau. Perempuan, tak ada laki tolong bisnes. Dan Ami menangis, tak ada siapa temankan. Ami kenapa Ami suka rakam semua ni? Ajah kena tengok, inilah pejuang-pejuang Ami yang menangis waktu Ami susah. Ajah anak yang baik. Ami selalu percaya. Abang Al-Syukri pun dulu, orang cakap tak baik. Sekali dia berubah, dia jadi anak terbaik. Yang penting, Ami kuat dan terus mendoakan. Yang penting, Ajah kena kuat untuk berubah. Kakak-kakak ni selalu didik Ajah. Ajah kena ingat tu. Ajah tak perlu cakap minta maaf dengan Ami. Ami dah maafkan Ajah pun. Ajah kena ingat Ami dah terlalu tua. Ami sengaja hidupkan semangat ni. Kalau Ajah tengok every moment, Ami sentiasa tinggalkan kenangan dengan anak-anak ni. Ingat Ajah, ni anak angkat Ami. Tapi Ami tak beranakkan dia. Dengan Ajah, Ami beranakkan Ajah. Ami miskin sangat. Dengan kain buruk, Ami bawa Ajah ke Hulu Kiling. Ajah kena ingat, satu hari kalau Ami mati, Ajah kena selalu bacakan Quran. Sebab Ajah pandai ngaji Al-Quran. Seorang ibu yang positif, Ajah kena ingat, setiap hari walaupun Ami penat, doa tak pernah putus. Wahai Allah, anakku yang baik, anakku yang baik, pekerjaku yang baik. Ami tumpang gembira dengan staff Ami. Ajah kena ingat macam mana bersihnya nama kau, Jah. Ami susah, miskin, jaga sendiri tinggi, kau lah budaknya.
Amin, dalam perceraian Amin, kau yang ambil kandung. Aku takkan biarkan kau miskin. Aku takkan biarkan kau orang pijak kau. Sedih jah perempuan bila laki sia-siakan. Amin takut sangat jah. Amin buat salah, Amin tanggung sendiri. Tapi anak kalau menderita, Amin akan datang. Tapi kalau anak senang, Amin tak datang. Habiskan momen ni dengan baik. Ingat Amin cakap, habiskan momen ni dengan baik. Amin akan tinggalkan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Ajar kena ingat. Jangan nangis. Jangan pentingkan diri walau kita orang kaya. Ajar kena sayang semua kakak-kakak, abang yang jaga Amin. Mereka jaga Amin, Ajar. Amin tak ada kawan, Ajar tahu kan? Ini je kawan Amin. Terima kasih, Ajar, untuk Amin. Aku benci video ini, tapi saya buat sebab saya nak kenangan ni anak-anak saya. Staf saya tahu sayangnya saya pada staf saya. Terima kasih banyak, Puan. Bagi saya peluang. Saya juga minta maaf pada kamu salah silap saya daripada awal kamu kerja sampai sekarang. Macam saya cakap, zaman saya naik, zaman saya jatuh, kamu tak tinggalkan saya. Waktu saya susah, saya panggil kamu ke mana pun kamu setia. Minta maaf banyak, Puan. Pada salah silap saya, Puan. Kelemahan saya banyak, Puan. Tak ada, kamu tak ada salah. Saya rasa malu dengan kamu. Kesabaran kamu, kebaikan kamu, Zaimah. Keluarga kamu, saya kalau boleh macam mana kamu sayang syarikat saya. Macam tu saya nak balas kebaikan kamu. Antara semua staf saya, kamu adalah tim yang paling kuat. Setelah penat saya jaga jarak, jangan tinggalkan saya. Tolonglah, saya cakap kamu ya. Daripada kita gagal, daripada kita takut, tak ada siapa dengan kita. Betapa banyak saya rugi. Saya sangat berterima kasih dengan tim ini semua. Terima kasih dengan suami kamu, mak ayah kamu. Terima kasih. Terima kasih jadi anak saya. Walaupun kita jarang cakap, tapi kamu tahu saya sayang sama kamu. Kamu ada mak kamu, nenek kamu. Dan kamu kena ingat, saya adalah perjuangan kamu untuk kita jihad ekonomi. Macam mana kamu tengok berapa banyak orang berjaya sebab kita. Kamu bangga sebab kamu sebelah saya. Kamu orang kanan saya. Tanpa kamu, kawan-kawan baik kamu, keluarga kedua kamu tak ada. Saya tak ada anak dalam syarikat ni. You adalah anak saya tau. Pertama kali saya nak ucap terima kasih saya sangat sebab terlalu bagi peluang pada saya. Saya pun minta maaf, saya marah kamu sebagai majikan. Kadang-kadang saya teremosi, saya kurang agama dan saya memperbaiki agama saya dan doakan saya terus istiqamah untuk cari agama sebelum saya mati. Kita kerja kat sini bukan sebab cari duit untuk dunia, untuk bantu agama Allah. Dua perkara kita tak boleh hilang, tua dengan mati. Benda tu pasti. Tua mati adalah pasti. Sebab tu saya sentiasa rakam momen ni. Satu hari kalau saya tak ada, kamu kena ingat kata-kata saya adalah kata-kata hikmah untuk kamu terus bangun. Kamu kena ingat, jangan pandang saya. Kalau kamu pandang saya, kamu akan hilang semangat. Ingat ya, orang yang keluar daripada company ni adalah orang yang sangat rugi. So kamu berada kat sini, peluang sangat besar. Nak jadi orang besar, kena berfikiran besar. Okey? Selamat raya. Terima kasih banyak, Puan, sebab bagi saya ruang dan peluang untuk kerja dengan Puan. Saya minta maaf kalau saya ada terkuat suara dengan Puan. Kalau walaupun kamu nakal, saya tahu kamu baik. Baik, Puan. Kamu sangat baik. Saya minta maaf kalau yang masih tak pandai jaga emosi. Saya ucapkan terima kasih kepada Puan. Sama-sama. Puan minta maaf kepada Puan. Dulu saya nak berbicara kaki. Selamat Hari Raya. Saya minta maaf kepada Puan. Terima kasih lah saya kerja sampai sekarang. Terima kasih juga sebab waktu PKP kamu di sebelah saya, Pak Rajin. Kamu ubat hati saya, kamu jadi anak saya, pergi ke dapur saya, kemaskan bilik tidur saya. Kamu rasa tak kamu layan saya macam mak? Puan selalu yakin dengan saya. Saya tak boleh nak bagi apa-apa kat Puan selain tenaga, kudrat saya. Tapi kamu dah bagi kuih raya. Kamu selalu nyakat saya kuih raya yang hancur tu yang tak sedap ke periak. Betul. Penat tu, dia bawa daripada rumah hutan tu. Malah tu kuih raya aku buat untuk kau. Kau nak perli aku kan? Sebenarnya kuih aku sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا ولا تعذبه يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. Bertuah saya rasa rumah London ni. Kenapa saya rasa bertuah? Kejayaan saya satu-satu. Sebenarnya saya berjaya ni pun sebab you all. Saya takkan lupa tau benda baik you all kat saya.
Masa saya susah dulu, saya seorang pegang anak saya, Syukri, Yati, Arwah Ani. Bila saya duduk di kampung Delik kan, Ajah kecil, Ajib kecil, saya ingat masa saya miskin dulu, saudara mara saya tak ada sebelah saya. Saya tak ada, saya ada anak saya je. Saya dengan kesusahan saya, orang pandang rendah dengan saya. Walaupun saya garang kan, tapi you all sayang kat saya. Dulu kan, saya harap sangat ada jiran sebelah hantar saya. Jiran sebelah saudara mara saya. Saudara mara saya dekat di sebenarnya. Tapi kerana kemiskinan saya kan, orang tak pandang saya. Tak ada saudara pun hantar semangkuk ikan bilis raya. Tak ada seorang pun saudara datang ziarah saya raya. Kalau kamu you all tengok caption saya, dendam yang terindah. Kenapa saya spend duit mahal bawa you all kemari? Inilah saudara saya. Kau bayangkan, saya ada anak, rumah setenggan. Saudara semara saya banyak, kenduri tak jemput. Rumah saya atap bumbung bocor. Anak saya berenang air tahi. Tengok, raya tutup pintu, takut orang datang. Duit raya saya tak pernah kasih anak saya duit raya. Saya kata, ada tak orang sayang saya, wahai Allah? Kenapa orang tak peduli saya sebab miskin, agaknya sebab tak ada sekolah? Macam mana aku nak hidup? Hari ini rahsia Allah kan? Banyaknya orang yang saya tak kenal kamu. Kamu bukan sepupu saya. Saya marah saya apa, kamu tak tinggalkan saya. Tapi hari ini, rezeki yang saya ada tu, saya pergi rumah saudara saya. Saya niatkan, terima kasih, wahai Allah, bagi saya staff yang baik. Kalau tidak, saya tak berjaya macam ni. Saya infak ni, wahai Allah, bagi juga keberkatan pada staff saya. Tak tahu rezeki datang pada mana. Saya nak berkongsi dengan staff saya. Kegembiraan saya sebenarnya bukan dengan luxury saya. Bila saya beli kereta, saya cerita dengan you all. Saya beli itu, saya cerita dengan you all. Saya nak you all tahu, mak korang buat apa? Macam mana saya tanya kamu, korang buat apa sekarang? Pakai telinga dengar. Benda tu lah yang saya tanya diri saya. Kau buat apa sekarang, Rosita? Anak kau tak makan nanti. Rebung ada kat hutan tu, pergi cari kat hutan. Tengok ulang. Tapi bersyukur juga. Kenapa? Saya punya jernih tu agaknya, kalau saya bukan daripada fakir miskin, saya mungkin sombong. Dah sedia ke? Dah sedia. Elok-elok tempat tu sunyi kan? Terus jadi Rio. Okey. Sabar. Kalau tengok daripada jauh, dia tegur kita dulu. Abang, pergilah bang. Ini je yang panggil abang semua. Ni. Betul? Puan rasa siapa? Syarul. Dia sangat sopan. Okay. Kalau cakap tu, aku macam seluruh je. Waktu kadang-kadang kalau kita tegur, macam tu dia macam kadang-kadang dia gagak, kadang-kadang dia tak gagak, 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 kadang-kadang dia gagak, kadang-kadang dia gagak. Siapa macam? Nak cakap tu kadang-kadang macam. Stop it. Get some help. Cikman. Cikman. Habis. Dia ada anak seorang. Habis. Seorang je gaya macam tu. Cikman. Belum. Okay, dia banyak tak? Dia nampak apa? Tenang lama. Cantik. Takkan aku takut. Serius? Label confident dia. Meyakinkan. Dia keluar TV RTM, saya rasa. Tak, saya rasa Kak Irza, dia serius. Takkan lembut ke saya kot, serius. Lepas tu dia cantik. Letak ni dekat rumah puan sekarang. Jangan ambil serius.
kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Azhar! Azhar! Dia kau jumpa saya kan? Makan apa ini Syarul? Okey, kau lah Cik Azhar! Dia je! Setiap hari dia akan tanya. Ti, makan mana ni? Ah, dia kalau berlakon juga, dia memang gempak. Oh. Ah, tiba-tiba keluar tepi almari. Beri nekmat pada mahu. Sebenarnya hari ini adalah kita nak meraikan, nak reward pada Team Media. Team Media adalah merupakan asset company. Bagi tepukan. Jadi ini adalah hadiah untuk Team Media. Reward ni tak bermakna akan orang kata you all akan dapat sekali. Ini adalah orang kata semangat you all untuk capai lagi, kuat lagi, terus lagi. You all adalah satu team yang sangat hebat. Jadikan you all punya bonding tu sangat rapat. Saling kerjasama, melengkapi each other. Dia ada harga siap weh. Bolehlah convert. Matching. Oh my god, Adira. Terima kasih banyak. Okay, PA kelas pertama penganugerahan daripada Oxford. Dia sangat berharga pada syarikat dan juga puan. Dia seorang yang sangat menghargai masa. Yang paling termahal ialah dia menjaga ibadah saya. Solat saya, kekayaan saya, mengaji saya, every single. Ini sebenarnya jam saya. Betul. Okay, dan dia sangat suka jam ni. Selama ni kau pakai aku jam, akhirnya jadi milik kau. Hidup ni adalah misteri. Untuk next year seterusnya, kita tak tahu apa rezeki you all. Hari ni hari media. Rumah hutan kita tak tahu. So, jangan give up. Macam juga top management kami. Mereka tak pernah berkira tentang gaji, masa, terutama siapa nama? Fiza, Isma, dia orang balik, kadang-kadang tak balik pun ada. Kekeluargaan adalah benda yang teristimewa dalam hidup semua manusia.